Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji. Memiliki banyak ternak adalah kebahagiaan tersendiri bagi pemain Harvest Moon Home Sweet Home. Namun, apakah kita bisa menjual ternak-ternak tersebut untuk mendapatkan keuntungan dalam permainan? Mari simak jawabannya di video ini ya guys. Kali ini aku akan membahas apakah ternak bisa dijual atau tidak di Harvest Moon Home Sweet Home. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Memiliki banyak ternak di kandang dapat membuat pemain kesulitan merawat semuanya dengan baik. Mungkin terbersit dalam pikiran untuk menjual beberapa hewan agar lebih mudah untuk dikelola. Namun, apakah itu mungkin hewan yang sudah dibeli dapat dijual kembali? Mari kita bahas lebih lanjut. Pada dasarnya, hewan yang sudah dibeli dari toko hewan dan dipelihara hingga dewasa tidak dapat dikembalikan ke toko ataupun untuk dijual. Untuk memeriksa jenis-jenis hewan ternakmu, kamu bisa melihatnya di bagian buku di atas di sisi kandang ternak. Sayangnya, hewan-hewan tersebut hanya bisa dibagikan kepada tetangga di luar desa. Jadi, hewan ternak yang sudah dibeli dan dirawat dengan baik tidak bisa dijual ya guys ataupun dikembalikan. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikut channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game seputar pertanian. Thank you.